Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Untuk hari ini kita preview untuk hari kedua, preview yang kedua untuk rumah satu tingkat setengah konsep Bali ala-ala tropika. Ini pasal kedua preview. Okey, kita tengok bumbung dia. Kita tengok bumbung dia. Kaki kuda-kuda 52, 52. Bumbung pakai genting lama, tingkap design lama. Dan dinding pun bahagian luar tak diplaster, diikat batu bata saja. Untuk sebahagian dalam dia, diplaster untuk kemasan, mengelakkan daripada habuk pada batu bata. Tapi sebenarnya untuk tidak diplaster adalah satu texture yang natural. Dan yang kedua, dari segi maintenance memang tak ada maintenance lah, tak ada maintenance. Dia natural lah. Okey, kita preview. Kita ambil masa dalam 10 minit, kita bagi-bagi. Okey, jom. Kita pergi ke bahagian teres. Bahagian teres ni. Bahagian teres. Ini ruang santai ya, ruang santai. Ruang santai. Untuk duduk-duduk berehat. Petang. Dan sebelah atas ada pokok. Jadi kalau sebelah petang tidak begitu panas cahaya. Jadi kita sediakan landscape. Okey, bahagian teres tingkap design British ni. Ini design British. Tingkap lama, tingkap lama ni. Ingat tingkap ni pun lebih daripada dekat ya, hampir 100 tahun. 100 tahun. Tapi kayu dia memang kayu dia lembut, kayu balau, kayu balau. Kita kekalkan dia punya texture dia. Kita kekalkan dia punya texture dia, kita tak cat, kita pun tak varnish. Jadi kekal seperti asal. Ini pokok landscape. Kita pun pakai kerusi yang dah terbuang eh. Kerusi yang terbuang kita perbaiki, kita perbaiki untuk dapatkan dia punya texture texture lama. Dan kayu tu dia kita buat balik lah. Kedua tiang, tiang ni 8 inci eh, tiang 8 inci. Pasak. Tiang pasak. Tengok atas. Okay, kita pakai konsep lampu lama eh. Tapi sebenarnya baru pun dah lebih depan dekat 30 tahun lampu. Okay, dia punya beam yang ditinggalkan untuk texture sedia kala untuk menampakkan bangunan ni bangunan lama. Macam lama tapi baru 20 tahun, baru 20 tahun. Okey. Pergi ke sini tepi terrace. Terrace landscape. Ini landscape. Dan kuda-kuda di kumai. Kuda kumai eh. Ini banyak yang tak gunakan paku, tak ada gunakan banyak paku. Kuda-kuda 6 2 1/2 6 3. Kuda-kuda 6 3. Kayu cengal. Sini pun tingkap.
Tingkap lama. Tingkap lama. Kekan ni metal je. Dinding. Dinding pun tak ada plaster eh. Jadi kita ke ruang teres. Kita ke ruang teres. Okay, tingkap pintu, pintu utama sebagai sebelah atas, sebelah atas. Itu kayu, kayu balau eh, kayu balau campur cengal. Itu kayu balau kayu cengal, mungkin lebih daripada usia dia asal tu lebih daripada 50 tahun. Kita kekalkan konsep dia punya beam, tidak diplaster, untuk mengekalkan seperti rumah yang ber 10 tahun. Okey. Segi bumbung untuk teres. Bumbung untuk teres. Bumbung lama. Ini banyak menggunakan pasak. Banyak menggunakan pasak eh. Banyak pasak. Okey. Bumbung lama eh, bumbung lama. Kayu. Kita tengok. Tebuk. Pasak tebuk lubang eh. Dia gunakan kayu tiang. Tiang bulat eh. Yang pula ada cengal eh, cengal. Tengok. Tukang memerlukan kerja-kerja yang teliti. Dan untuk makluman, untuk kayu-kayu ni zaman sekarang ni memang susah dapat eh. Sebab dulu ni kayu besar-besar. Kayu besar-besar. Okay, kita pergi dalam. Landscape. Tu kayu jati, si kayu jati lama, second hand. Memang kita cari second hand. Ni kayu balau eh. Yang ni cengal. Yang tu cengal. Tu cengal. Okey, kita pergi patio. Yo, bahagian atas tak ada ceiling, tak ada ceiling. Gunakan untuk expose. Dan ini bahagian dalam kita plaster untuk mengelakkan nabuk beam. Bahagian atas, bahagian atas tidak banyak menggunakan paku. Tingkap, tingkap lama eh, tingkap lama. Tingkap lama eh. Dan kemasan dinding ni eh, kemudian ni kayu cengal eh, kayu cengal. Batu tak diplaster, tampal. Kayu 5 inci kali 1 inci. Inci kali 1 inci. Okey, kita tengok ni bahagian, bahagian atas. Bahagian atas. Yang lampu konsep lama. Lampu atas yang dinding. Dinding tu tak diplaster eh, beam saja diplaster eh. Untuk mengekalkan tekstur lama. Okey, kita preview. Oh, basikal. Oh, jom kayu, jom kayu. Empat basikal. Okey, dinding kita tampal dengan
stone natural. Stone natural. Dan atas kita kekalkan bumbung lama, bumbung lama dan tak ada ceiling. Ada ceiling. Pasak. Pasak kayu. Kayu 8x3. 8x3. Yang ini kita boleh nampak balkoni atas, yang setengah atas bilik dengan the living atas, tu atas railing, railing kayu. Okay, yang ini kita kekalkan, tidak pakai ceiling. Kita nak menampakkan benda ni nampak luas, nampak luas, nampak luas. Kayu, pasak. Dan kita akan sambung lagi pasar kedua, pasar kedua dan pasar ketiga. Kita akan upload dalam YouTube. Pintu masuk, pintu masuk. Kerawang kayu, balau cengal. Okey, setakat ini dulu. Kita akan sambung ke video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.